4 film Natal terbaru untuk menemani liburan Anda. Nuansa Natal 2021 mulai terasa dan hal ini dirasakan secara global di seluruh dunia. Tentu saja, menonton film jadi salah satu opsi paling menarik untuk menghabiskan waktu Natal di tengah kondisi seperti sekarang. Berikut kami sajikan film Natal terbaru yang akan tayang pada bulan Desember ini. Memang, tak seluruh film ini bertema Natal. Namun, karena ditayangkan pada bulan Desember, agaknya akan jadi opsi menarik untuk film Natal terbaru 2021 yang bisa Anda tonton di bioskop dan di rumah. Tentu tetap dengan protokol kesehatan yang ketat. Film Natal terbaru 2021. Pertama, Single All The Way. Dirilis pada tanggal 2 Desember 2021, film ini akan jadi salah satu opsi film Natal terbaru yang bisa Anda saksikan. Gaya yang digunakan adalah romcom klasik dan mengisahkan tentang Peter. Ia berusaha membujuk teman baiknya untuk berpura-pura jadi kekasihnya untuk dipamerkan ke keluarganya. Kedua, Spider-Man No Way Home. Mungkin jadi salah satu film yang paling diantisipasi oleh publik dunia pada Desember ini, karena diisukan menggait nama-nama Spider-Man lama untuk bermain dalam satu film. Film ini masih dalam ranah Marvel Cinematic Universe dan menceritakan kelanjutan kisah Spider-Man yang identitasnya sudah terbongkar. Film ini akan dirilis di bioskop Indonesia pada tanggal 17 Desember nanti. Ketiga, Home Sweet Home Alone. Salah satu film paling sering ditayangkan di televisi, Home Alone memiliki keluarga baru di franchise-nya. Dengan judul Home Sweet Home Alone, film ini tayang pada 12 November lalu di platform Disneyland Plus Hotstar. Menceritakan mengenai anak kecil yang tertinggal di rumah sendirian selama libur Natal. Cukup mengingatkan kita pada kisah pertama yang diceritakan, bukan? Keempat, Ghostbusters Afterlife. Masih mengenai film yang sebelumnya sudah memiliki nama besar, Ghostbusters memiliki judul terbaru dalam keluarganya. Film Natal terbaru ini masih menceritakan petualangan pemburu hantu yang berusaha menangkap hantu yang mengganggu manusia. Namun tentu saja, kisahnya akan diramaikan dengan momen epik dan pemain baru yang segar. Film ini sudah tayang sejak tanggal 1 Desember 2021 kemarin. Beberapa film Natal terbaru di atas bisa Anda saksikan di bioskop dan di platform yang disebutkan. Tapi ingat, tetap terapkan protokol kesehatan ketat jika ingin berangkat ke bioskop. Semoga film Natal terbaru di atas berguna untuk Anda. Dan selamat menjalankan aktivitas kembali.